Dangiang Sunda Kiwari. Wagi-wagi Dangiang Sunda Kiwari di mana wae ayana majelis sareng Puja Prabu oge direncangan goreng rekati para pakar-pakar kesenian kebudayaan. Aya penggiat seni Abu Haja Siti. Aya anu mika cinta bika landep Kang Deniki tapi di itu tuh cenati Amerika nya Chicago. Kaso. Lajeng aya aduh kaso pasir kuring aya Kidau. Alhamdulillah wagi-wagi lebat dina segmen kedua Puja Prabu masih nyarengan tetap pangintan dina segmen kedua ieu. Masih kena ayah guaren, nyata masih kena ayah bintang tamu, daki tak sahata aki penasaran ya, bintang tamu dan ayah nanti salah sawios yote pokoknya malah wanita hebat, wanita super gitu megalomen sanes megalomen, tapi yote salah sawios wanita, penasaran mau nanya? Penasaran ya ya, atuh wargi-wargi kita urang langsung wae. Urang itu ya salah satu wanita hebat anjeuna alhamdulillah riwayatna oge ti pernah sekolah tinggi di bahasa asing STBA Bandung sastra Prancis. Oge anjeuna salah satu ketua TPPKK Kabupaten Bandung. Aya oge ketua forum Kabupaten Bandung sehat. Ketua Formi, ketua Dekranasda. Pokona mah ketua P2TP2A. Ketua Forika Kabupaten Bandung, ketua pokoknya nama ieu besar aki. Sedak-sedak. Prestasina oge aki, alhamdulillah ieu kunaon ayeuna dina lainna wargi-wargi sadayana disumpingkeun karena ieu salah sawios sareng Uji Prabu oge cek aki nya. Ieu mangrupikeun salah sawios wanita hebat anu ku urang kedah diapresiasi. Ebrake labo. Wow. Wargi-wargi ulangi lagi urang panggil wae alhamdulillah kasumpingan Ibu Haja Kurnia Agustina Nasr. Aduh, alhamdulillah nyakinya. Aki bingah ki. Bingah kasih nugrahannya. Aduh, ibu niat dalam kan lagi nih. Mungkin gitu, aki atau kesalahan. Wargi-wargi desa, alhamdulillah kasumpingan tamu agung alhamdulillah. Teh Nia, damang Teh Nia. Alhamdulillah. Kumaha. Alhamdulillah sehat Abdi mah. Aduh, alhamdulillah. Alhamdulillah parantos nyumponan pangolong di Sibureunya. Dina acara ayeuna teh Dangiang Sunda Kiwari teh ngawanokeun ka warga-warga sadayana para pecinta-pecinta seni sareng budaya nya Teh Nia. Nya eta abdi ngasupikeun Abu Haja Siti Marianti. Nah, anjeuna salah sawios pegiat seni Bu. Oh, masyaallah. Gitu sababaraha program atau di bidangku di Hadas TV. Oh. Gitu. Iya teh luluguna istri mohon dah gitu tepuk tangan heula wah upami kawadak Bandung nah wanita hebat di den ayeuna nyarengan sareng urang sadayana punten sareng iya, wanita punten lajeng Teh Nia digedengeunana ieu teh tapi di Chicago ya orang ditu mohon ieu teh salah sawios anu mika cinta mika landep karena kasenian sareng kabudayaan nu aya di Kabupaten Bandung khususna heuh ya ikat atuh kan mohon luar biasa alhamdulillah bagus oke digarengan syukurin Teh Nia ieu teh aya salah sawios mohon atuh kan acan salah sawios budayawan sareng praktisi seni oge alhamdulillah makalangan Gidaus katana guru simkuring alhamdulillah Teh Nia ulah luas kumaha dina ayeuna teh tilu para praktisi teh sanesna bade aya sabeberapa tarosan anu baris didugikeun ka Teh Nia kumaha memang sabeberapa informasi kamari perkawis pencalonan Teh Nia di
calon Bupati Kabupaten Bandung. Laras kata teh Bu Haji. Laras Kang. Laras. Janten kamari atau resmi daftar. Wow. Pidoan nawe doa restu ti para wargi sadayana di Hadas TV dimanapun anu ayeuna anu nuju mantan acara ieu. Tah. Wargi-wargi penasaran sate acan ngobrol langkung jeruk sarang Ibu Hajah atawa Teh Nia, biasa disebut Teh Nia. Urang tinggal heula profil Teh Nia. Ieu mangga profilna. Kepedulian, kecerdasan yang dibalut dalam keindahan dan kelembutan dari seorang perempuan adalah sebuah kesempurnaan calon pemimpin. Dialah Hajah Kurnia Agustina Nasir, sosok pemimpin yang memiliki kepedulian dan cinta kasih. Bagi perempuan kelahiran 7 Agustus 1973 ini, hatinya selalu tergerak untuk melakukan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Cita-citanya yang mulia selalu ingin mencetak generasi sehat, cerdas dan unggul di Kabupaten Bandung. Selain itu, Hajah Kurnia Agustina Nasir atau yang akrab disapa Teh Nia ini memiliki riwayat keorganisasian, diantaranya sebagai Ketua TP/PKK Kabupaten Bandung, Ketua Pormi Kabupaten Bandung, Ketua Dekranasda Kabupaten Bandung, Ketua P2TP2A Kabupaten Bandung, Ketua Forikan Kabupaten Bandung, Ketua LK3S Kabupaten Bandung, Bunda PAUD Kabupaten Bandung, Bunda Literasi Kabupaten Bandung, Bunda KRPL Kabupaten Bandung. Tak mengherankan memang jika sosok Teh Nia selalu aktif dengan kegiatan sosialnya. Lulusan sastra Prancis Sekolah Tinggi Bahasa Asing Bandung ini, tak mengherankan jika sejumlah elemen masyarakat dan tokoh masyarakat Kabupaten Bandung memberikan pujian dan apresiasinya kepada Hajah Kurnia Agustina Nasir atau yang akrab disapa Teh Nia. Perannya di dunia politik tak diragukan lagi. Berbagai prestasi dan penghargaan telah banyak diraihnya, seperti penghargaan Satya Lencana Kebaktian Sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, penghargaan Manggaha Karya Kencana, penghargaan Bakti Koperasi dan UMKM dari Menteri Koperasi dan UMKM, tokoh penggerak sosial masyarakat, Gala Media Award, Duta ORI sebagai penggagas sabilulungan deteksi dini kanker serviks melalui IPATES, penghargaan Swasti Sabah Wistara dalam jabatan Ketua FKBS Kabupaten Bandung dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Penggiat terbaik dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, serta tokoh penggerak olahraga dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Bermodalkan pengalaman serta integritasnya yang tinggi, serta niatnya yang tulus dan merakyat, Hajah Kurnia Agustina Nasir atau Teh Nia oleh masyarakat Kabupaten Bandung didorong untuk maju menjadi calon Bupati Kabupaten Bandung periode 2020-2025. Dipadu dengan calon pendamping sebagai calon wakil Bupati Bandung Usman Sayogi, membuat pasangan ini semakin komplementer atau saling melengkapi. Teh Nia tahu betul cara mensejahterakan rakyat dengan pendekatan skala prioritas pembangunan sistem tata kelola keuangan yang profesional akan menjadikan pasangannya Usman atau Nu pasti ini semakin kuat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, kuat dan unggul dalam segala hal. Dengan kerendahan hati sebagai putra dan putri daerah Kabupaten Bandung, izinkan pasangan Hajah Kurnia Agustina Nasir dan Usman Sayogi untuk bahu-membahu membangun Kabupaten Bandung. Di tangan mereka, Kabupaten Bandung akan lebih maju, lebih sejahtera dan unggul dalam segala bidang. Alhamdulillah, tadi salah sabias profil apa akhirnya kan uningannya enak profilna prestasina dan kesangkinya aduh leres kesangkinya tuh bisa nanti biasa nonton. Leresnya tadi anu dipinangkeun teh memang kita salah sabias profil Teh Nia calon Bupati Kabupaten Bandung periode 2020-2025. Teh Nia, lanjut kan memang ayeuna teh perkawis pencalonan heula ngaguar sakeudeung perkawis calonan. Eta teh aya ilham di mana dugi ka Teh Nia majeng atau tapi memberanikan diri gitu. Di mana nya? Ada haus di kana. Sakamari teh tepang teh nya. Laras teh. Sok cenah sing ludeung cenah ka. Sing teh. Sing teh. Sing teh. Ludeung.
Ulun leber wawane. Ah, eta da ieu mah guru besar sing kuring atuh. Oh, kitu. Aduh, alhamdulillah atuh tehnya. Naon guru alit atuh? Guru alit. Maksudna manis senyumnya. Aduh, ieu mah lihat senyumnya. Mohon kadang paminyalira ge sok surasih ieu mah. Gitu. Tehnya alatnya memang eta teh secara pribadi langsung aya tergetuk hati kanggo ah saya sudah pantas nih jadi seorang pemimpin di Kabupaten Bandung. Misalnya harus nama sana yang sekretek pribadi atau belakangnya da sugur anu langkung utami anu langkung pinunjul gitu kan bubuhan iya mah pangrojong di masyarakat khususnya anu panginten parantos kenal kateh nia tadi dina profil terus diunjukkeun naon wae giat-giatna eta rupi nama nyimpen ka percantenan ka singkuring janten nyete Kang berat nyuhun singkuring teh berat nanggung berat narima keunana Kang ku ka percantenan sapertos kieu teh Kang. Nah aja sapertosna kitu sapertos teh nia ayeuna tos ayeuna mah tos janten calon bupati membulatkan hati Kang. Membulatkan hati. Meluruskan niat. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Mugi para warga sadayana Kang Nia sareng calon wakil. Mohon Kang Usman saya lagi biasanya anda kemaslahatan kanggo Kabupaten Bandung. Alah eta. Kan Kabupaten Bandung teh teteh ieu teh ageung pisan. Segudang masalah nu aya di Kabupaten Bandung ya walaupun ayeuna tatosna panginten aya Bapak Haji Dadang M. Nasir anu parantos merubah Kabupaten Bandung menjadi lebih baik. Naon contohna aya tos aya tol Soroja salah sawis tukang tias katawis kinten-kinten ya kumaha menjawab tantangan eta kumaha ayeuna ya kan satu acana panginten ya singkuring sejabewara rehna Kabupaten Bandung teh terdiri dari 31 kecamatan. Wow. Seueur sakadi kan? Seueur 31 desa na teh Kang Den. 270 desa. Wais. Kumaha bahasa Inggrisna teh? 200 plus kampungs. 270 desa na. Kelurahan na teh 10 Kang Den. Seueur pisan. Sesenggesaan bahasa Sundana Kang Den. Biasa sakedik. Tantosna priyogi dukungan support di sadaya lapisan masyarakat kanggo nyukseskeun sanes kanten program engke bade dipancengna. Upami mung nyalira hungkul eta mah nu ngajalankeunana. Ah eta mah namina teh henteu sabilulungan kan. Oke. Nah, lajeng kan ayeuna teh parantos di usung masyarakat sudah tahu teknia bakal calon ya, janten calon bupati. Ya. Nah, sempat tahu saya kegiatan ayeuna dugi ka mana tatos disahkeunna. Pan ti kabukur oge sing kuring mah senang berdekatan dengan masyarakat. Oh. Terus kan kita lulus kropial. Nah. Lo kropial. Jadi memang nah jadi warga-warga sadayana di mana ayana anu di Jumancok program dengeng Sudakiwari tata panginten teh nia cukang lantaran lagi teu ayana bergerak di lapangan tetapi tos di kapungkur saresna sate acan langkung dikenal ayana langkung ayana dikenal ayana janten calon bupati Kabupaten Bandung ya. Tania ternyata pemikiran atau napi tanggapan di warga-warga sadayana dengan segudang prestasi anu ku teh nia parantos diraih salami kamari sate acan nyalengkeun memang atos aya jejakna gitu nya ari digital log teh nia moal ngabohongan pangitan nya tiasa diakses sadayana oge. Napi teu kinten-kinten eta janten wanita hebat dan wanita super kaum teh nia. Panginten simkuring mah langkung resep upami disebatkeun tiasa menginspirasi. Oke. Janten umaja. Okay. Anu tadina teu acan hijrah, ayeuna hijrah. Anu tadina tara imbang, ayeuna kersa imbang. Ya, anak oge mane. Ngos.
Lanjut kan? Ya, merubah hal-hal yang harus diperbaiki ya. Dengan tidak apa namanya membuat jadi orang lain, jadi diri sendiri, mau turun mendengar apa yang menjadi keluhan di masyarakat, kemudian juga mau sharing baik informasi atau pengetahuan yang kita bisa. Sebaliknya orang oke kedah kersa nguping naon pituah kidau naon anu jantan input di Kang Den kedah kieu komo ieu tah ieu wanita hebat mah jigana mah ieu kumaha kitu teh hebat atuh ieu jantan ketua mah di teh ieu teh pami ya mohon pami sa Kabupaten Bandung beres. Di mana seueur pisan ieu pasti pasukanana. Tangtos seueur pisan. Tadi lanjut pangtarosanana kieu, kan ya aya ti praktisi-praktisi seni sareng budaya. Urang geser heula kana seni sareng budaya. Kita saur teteh di Kabupaten Bandung ngeunaan seni sareng budaya. Tos majeng kata nepi acan. Sababarahana aya nu tos majeng, biasa ngigelan jaman, sababarahana deui masih kakukan. Oh kitu. Iya. Misalna SIM kuring sasarengan sareng tim Benjang. Uninga. Aki apa teh Benjang? Apa nu ge cringdong. Itu saling menyakiti. Aki sama bagian dari bela diri. Yeah. Ada apanya? Wrestling. Gulat. Bukan galut, gulat. Galut. Atuh nanti cicago ya mah cenah. Isin nanti, isin. Aduh, agung ka isina. Jadi aya nu kamajengan, aya nu tacan. Tah kitu. Sim kuring bawiraos hoyong oge kasadayana kitu nya da urang teh ngigelan jaman. Mohon. Urang teh hirup teh di jaman ayeuna kan. Oh, mantap. Mohon kada diigelan. Kena aya bentuk-bentuk inovasi terobosan-terobosanana ngarah iya nonoman miboga kan aja wiwaha karena kebudayaan Sunda mantap hebat banyak gini nya aduh alhamdulillah teh Nia jerok ya siapa mandegan jeung ngakinya tadinya mantap ayeuna ambu aya patarosan teh ka teh Nia kanggo ayeuna kan bari nyalonkeun jadi bupati nya Sobi. So, mangga. Seni sareng budaya. Atur nuhun. Pegiat seni soalnya Ibu. Iya, atur nuhun kami ge di Nawatesna. Haturan tehnya salbatos nanti bergabar lagi. Siap, sadayana. Mohon Bu pertanyaan bisanya di dia aya salah satu sosok wanita terhebat. Nah, itu dia Ibu banyak pro kontra tentang kenapa itu seorang pemimpin seorang wanita ya itu sebetulnya karena kita sejalan seideologi dan seideologi di dalam memimpin. Karena apa Bu bisa sekarang berdiri seperti sekarang ini, tidak menutup kemungkinan Ibu juga menjadi seorang pemimpin yang nantinya, karena Bu alhamdulillah di belakang Bu ada orang-orang yang kuat, yang hebat, yang bisa memotivasi Ambu seperti sekarang ini. Dan Ambu juga percaya dan mudah-mudahan kita menjadi istri salehah, baik itu di dunia dan akhirat. Wow. Ada seni dan budaya buhun. Di mana di situ Mbu Oge sorna tamanya pami tapi meninggal luar buhun gitu. Nah, di sini niat dan tekad hati seorang Teh Nia ingin seperti apa seni dan budaya nanti kalau semuanya baik sekarang ataupun nanti akhirnya sudah jadi kamu ngaguar seni dan budaya itu akan seperti apa dan di bagaimanakan. Bagus sekali. Ya. Wow. Tadi salah saya pertarosan di Ambu Ambu Siti. Kumaha tah? Janten Kang. Sim kuring teh kamari teh aya program mulang ka Indung. Mulang ka Indung. Nyaah ka Bandung. Wow, pulang ke Indung, nyaah ke Bandung. Nah, eta teh.
Indung teh ngabogaan hati sosok ibu. Leres teu? Leres. Anu ngalahirkeun putra-putrana. Sapu. Naluri alamina ai Indung mah ngadidih, ngabina. Leres. Leres. Tina naon? Tina pengaruh global. Ulah dugikeun ka hilap ka jati dirina. Tapi sebagai masyarakat dunia kedah ngigelan oke karena peradaban anu bade disejak ka payun. Oke. Tiasa komunikasi kaluar oke kalebet. Alah. Kaluar sareng tetanggi-tetanggi urang boh eta anu sa nagara boh beda benua. Kalebet tadi atikan kasundaan ti usia dini jantan upami kalebet tak atikan ti kawin murang kali kene kedah itu teh dina hal ihwal etika. Oh, tiasa ti nama goge ambu musrik sih ya musrik upami parantos di kelas baham nabalem tekengeng nyarios pandangan sidakep di luhur bangku calik na ajak Sawios atikan. Iya. Kalangkungan lagu tadi. Kalangkungan lagu. Oke. Okay. Acan karena kaparigelan tarian misalnya. Ya. Kan eta ge ada kecerdasan. Leres. Kan? Kecerdasan motorik. Hmm. Aya urang kali resep tari merak jengkongan. Eta teh kecerdasan, kecerdasan sama tema di kaungku. Leres, leres, leres. Seueur unsurna. Teras oge okay. Dina ngamumule budaya kanggo penggiat seni bela diri kita oke okay, oh. Kan siap kearifan lokal kearifan lokal eta teh naon bahasa Inggris kearifan lokal eta bahasa Indonesia lagi warga SK di mana wayana di atau di pesona apa di cindu 22 biru 84 kilo jepat ini kanggo warga-warga sadana noya partarosan ngalangkungan video kayaknya udah sebelum katilu di Prabu Baris nayangkeun pertarosan ngalangkungan WA na nya tah mangga bade naros naon ka teh Nian alasan jeung ayeuna tamu spesial wanita hebat dua orang wanita hebat di Kabupaten Bandung salah satunya gitu nya oge tante Pangintan di atuh di 08.22.08.43 jabat hiji teh Nia tadi aya nyinggung perkawis ka parigelan ya. Saura teh atikan teh teu mung dinu nyanyi mung dinu bahasa tapi aya dinu rimpi tah kitu nya pantas rimpi eta ieu rimpi ari jae pangwarna gerak silat santari oh. Aki Teh Nia salah sawios program bunya eta ngangkat seni kakak tradisi aya ieu teh jeung manco sentra buhun pami sentra buhun pami tah Teh Nia urang tinggal ayeuna karasan tebit-tebit di Cicago upami ku urang sadayana henteu ditangtang ka parigelanana. Tester. Kumargi tepi-tepi di Amerika ka dieu tiasa kana naon. Cobi bade ieu keun naon ayeuna. Ah ya abdi janda culingna. Oke. Wargi-wargi sadayana tatap pangita ulah ka mana-mana kumargi sapartos aya nu ngalangkung uje paruh bari carangan di salah wargi-wargi sadayana masih di acara daging yang sudah kiwari. Sata acara urang tinggal ka parigelan ti Kang Dediki dina suling. Sebangga. Aki jadi stand mic-nya. Stand mic. Thank you.